Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT Englishius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Petisi boikot Ayu Ting Ting dianggap berlebihan. Muncul petisi boikot Ayu Ting Ting dari pertelevisian setelah Kartika Damayanti alias Kade disatroni kedua orang tua Ayu di Bojonegoro. Menanggapi hal tersebut, Ayu menilai orang tuanya hanyalah manusia biasa yang sakit hati ketika anaknya dibuli sama seperti dirinya. Soal petisi mengenai dirinya dari televisi, Ayu Ting Ting menyerahkan ke kuasa hukumnya untuk memberi penjelasan. Di mana menurut kuasa hukumnya, hal itu berlebihan dan tak tepat. Menurut hukum sendiri, petisi adalah pernyataan yang dibuat kepada penguasa, pemerintah, untuk mengambil sikap atau tindakan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat secara umum. Kalau masalah Ayu kan gak ada kaitannya dengan itu. Jadi kami kira itu petisi berlebih-lebihan. Kata Minola Sebayang, kuasa hukum Ayu Ting Ting di acara yang sama. Sementara itu, menurut pandangan pribadi, petisi boikot Ayu Ting Ting adalah upaya warganet yang iri pada kesuksesan janda satu anak itu. Pelantun lagu Sambalado itu dianggap terlalu di posisi nyaman sehingga mereka terusik akan kesuksesan Ayu. Ini hanyalah hipotesa. Jadi ada kecenderungan masyarakat Indonesia itu anti kemapanan. Jadi mereka bersatu dan memboikot orang-orang yang menurut mereka mapan dari segi keartisannya, perekonomiannya. Akhirnya mereka melakukan perbuatan petisi pemboikotan pada sang artis, ujar Minola. Sementara itu, jumlah petisi boikot Ayu Ting Ting terus bertambah di change.org. Tercatat sebanyak 130.826 penanda tanganan menyetujui petisi yang dibuat oleh Putri Maharani. Target yang harus dipenuhi di situs tersebut sebanyak 150.000 tanda tangan. Oleh karena itu, dibutuhkan 19.174 penanda tanganan untuk memenuhi petisi itu. Belum diketahui pula apa yang akan terjadi jika petisi sudah mencapai target. Hingga saat ini, Ayu Ting Ting masih aktif mengisi acara di program televisi, salah satunya Brownies. Selain di Brownies, bintang film Dim Sum Martabak ini juga mengisi acara lain yakni sitkom Lapor Pak dan BTS. Sementara itu, Ayu Ting Ting telah resmi melaporkan hater Kartika Damayanti alias Kade ke Polda Metro Jaya pada 20 Agustus 2021. Menurut Minola Sebayang sebagai pengacara Ayu Ting Ting, Kade dilaporkan atas pasal penghinaan. Ayu Ting Ting merasa harus melaporkan Kade karena takut psikologi putrinya terganggu. Seperti diketahui, Bilqis telah berusia 7 tahun dan cukup melek teknologi. Selama ini mungkin Ayu tak menanggapi bulian itu, tapi lama-kelamaan karena terlalu sering, apalagi Bilqis sudah besar, ya 7 tahun, dan itu sangat tidak baik menurut Ayu, ujar Minola Sebayang.